Nama saya Tri Supriharjo, asal dari Palur, Ngringo, Karanganyar, Solo. Saya mulai ikut Bapak Jokowi waktu itu tahun 2013. Sampai sekarang kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Bapak itu yang saya tahu selama ini itu kurangnya sederhana sekali. Makanan juga seperti itu. Jadi masakan tuh masakan rumahan seperti sop ayam, sayur bening bayam itu. Kalau tumis, tumis pepaya muda. Kalau saat ini tumis oseng-oseng tempe, mie ketoprak. Itu seperti kalau sini seperti soto mie itu. Tapi lain, taste-nya lain. Terus soto kuning sekarang kan di Bogor. Soto kuning, hampir tiap hari soto kuning. Itu. Terus tempe tahu bacem itu enggak lupa pasti. Teri. Ya, teri digoreng aja teri. Teri yang teri Medan itu. Nasi itu enggak di meja Bapak itu. Nasi Bapak itu di konter sendiri, jalan kaki ngambil. Yang penting nasi itu panas. Camilan kesukaan Bapak saat ini singkong goreng, jagung rebus, terus lento. Lento itu dari ketela, kita parut, kasih kelapa, digoreng. Sama bakwan, bakwan jagung atau bakwan sayur. Itu. Jadi tahu tempe, bakwan, wah itu pasti. Jusnya di sini saya ganti-ganti tiap hari. Kalau pagi melon, sore nanti apel atau lainnya. Malah jus saat ini kadang-kadang tuh Bapak itu jus kedondong. Itu memang jarang selama ini saya alami baru Bapak ini konsumsi jus kedondong itu. Yang paling baku Bapak itu kalau pagi itu jamu, teh pahit. Jamunya Bapak terdiri dari temulawak, jahe, lantas kunyit. Nah, tempatnya itu agak besar. Kalau dulu muknya itu agak kecil, itu potongannya 3-3-3-3. Tapi sekarang itu agak banyak. Temulawaknya 8 potong, kunyitnya 6 potong, terus jahenya 3 potong. Muknya, cangkir itu, yang untuk jamu itu aja. Oh, anu cangkir zaman dulu itu loh Mbak, yang belirik-belirik hijau, ada yang coklat. Ah, kalau sekarang udah jarang orang pakai. Memang sederhana sekali Bapak itu. Saya tuh belum pernah saya melayani Bapak dikomplain atau apalagi dimarahi, belum pernah. Tapi alhamdulillah saya bisa melayani Bapak dengan baik.